Boleh apa tu, 5 orang adik-beradik boleh gegar dunia. Kita pun memang respect dia. Ha. Sampai akhir hayat dia dekat ICU dia, saya pun rasa sedih sangat. Dia boleh minta maaf dengan kita semua adik-beradik. Pasal apa cakap? Ni anak-anak abah ni, abah minta maaf banyak-banyak. Kat ICU tu, sebenarnya abah ni nak mendidik korang ni jadi orang. Jadi apa, jadi macam sekarang korang ni. Kalau nak main badminton, jadi seorang pemain badminton yang paling hebat. Kalau nak jadi coach, jadi coach yang paling hebat. Tak kira bangsa, India ke, Cina ke, Melayu ke. Sebab itu abang saya Datuk Misbah Siddiq, Chong Wei Cina kan? Ha, dia tetap, dia nak, dia bagi. Dia cakap tak kira bangsa. Tapi kalau ajar, ajar betul-betul dengan keikhlasan, insya Allah, Allah akan bagi macam-macam ilmu dekat kita. Kalau kita kerja sama-sama dek, insya Allah kita akan berjaya. Okey dek, faham dek? Kos kalau nak cerita sebenarnya panjang dek. Nanti takut adik tak tidur sampai besok pagi. So sebelum adik tak tidur, saya rasa saya habiskan kat sini. Okey dek, dek, faham tak? Semangat tak? Macam itu kos pun semangat. So harap-harap adik dua hari ni, besok lusa, adik tumpukan dengan sungguh-sungguh. Boleh? Boleh tak? Boleh! Okey dek, ya, terima kasih. Kos, sama kos nak tanya. Okey, kau nak tanya apa? Oh, tak dengar. Orang tak dengar. Coach, masa coach kecil-kecil, macam mana training badminton coach tu? Adakah keras ataupun hanya suka-suka training ke, ataupun enjoy-enjoy ke? Macam mana? Kalau nak yang enjoy, kita nak yang keras. Ah, cerita lah. Okey, contohnya yang keras. Tadilah. Bangun pagi. Okey, contohnya kalau hari ini lari 20 minit, adik habiskanlah 20 minit. Betul? Kalau hari ini adik tak lari 20 minit, besok kena apa? Okey, besok kena bayar berapa? 20 sen, 40 sen? Tak tahu, kau tahu kena bayar. Besok kenalah bayar 40 minit. Sebab kalau hari ini 20 minit, besok? Adik nak yang 20 minit ke 40 minit? Ha, senang je. Okey. Itu. Lagi apa? Kalau hari ni buat shadow, contohnya 5 set, adik buatlah. Kalau besok, dah tentu kena 10 set. Adik nak yang mana? Itu macam tu. So maksudnya dia tidak ada tolak angsur. Dia tidak ada tawar menawar. Kalau adik nak jadi champion. Kalau hari ni adik buat dumbbell 100, 100 lah. Besok kalau hari ni adik tak buat, besok kena bayar berapa? Yes, itu dia. Sebenarnya badminton ni macam amalan adik hari-hari. Adik amalkan. InsyaAllah adik boleh berjaya. Tetapi dia tidak ada tawar-menawar. Perlu sungguh-sungguh. Sama juga hari belajar. Kalau hari ni malam 2 jam, kalau hari ni besok malam pun 2 jam. Ulang kaji saja sama. Tak ada beza. Belajar dengan badminton sama. Ha. Kalau yang lembut, semua juga tadi. Kalau sini yang biasa-biasa, kalau orang suka lari, dia lari macam kat tepi pantai. So sekarang adik nak main pertandingan, adik nak lari yang tepi pantai ke nak lari yang sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Lagi apa? Kalau dia cakap tadi apa, yang lembut-lembut. Kalau adik suruh semai, dia ni semai macam ni je. Adik rasa boleh champion? Semai yang kuat macam ini pun belum tentu champion? Betul? Ha, yang penting ni adik kena fahamkan. Sebab tu adik perlu datang ke tembakat ni, adik kena tahu apa perkara-perkara yang adik tak tahu